Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So hari ni kita sama lagi dengan chapter yang sama, chapter Breaks and Clutch. Okay, kita baru je habis chapter Disc Clutch. Okay, Disc Clutch kita dah tengok pasal dua jenis teori, teori uniform pressure dan juga uniform wear. Dan hari ni kita nak tengok pula lagi satu jenis clutch yang kita panggil sebagai Con Clutch. Okay, so kalau kita tengok dalam gambar raja ni, so ni adalah Con Clutch. Kalau kita tengok sebelah kiri tu adalah yang real Con Clutch di dalam engine ni punya application. Dan Con Clutch ni dia seolah-olah macam bentuk cup lah. Kalau kita tengok di sebelah kanan tu, okay, so dia macam bentuk cup, satu cup besar, satu cup kecil lah. Okay, seolah-olah macam tu. Yang cup besar tu kita boleh panggil sebagai con juga, con yang di sebelah input lah. Okay, ataupun kalau saya labelkan sikit, so yang ni adalah kita punya con, con untuk bagi input lah, so input con. Dan yang ni kita punya lagi satu con, yang kita panggil sebagai apa lah, outputnya con. Alright, so ataupun kita boleh panggil nama lain dia adalah, okay, input con tu sebagai female con, okay, dan juga output con tu sebagai male punya con, okay. Alright, so kedua-dua ni pun function dia sama seperti yang kita belajar dalam Disc Clutch, okay, untuk transfer ataupun untuk transmit power, torque daripada satu lokasi di input untuk kes ni ke bahagian output di bahagian transmission untuk bahagian otot tayar dan sebagainya lah, Alright, dan con clutch ni dah jarang orang guna sebenarnya. Okay, sebab mungkin pertama adalah sebab kalau oleh size dia yang besar, kedua dia tak boleh design untuk multiple clutch. Okay, contohnya macam kes yang kita baru belajar hari tu, disc clutch. So disc clutch ni dia lebih nipis, okay, nipis punya tu, dan kita boleh buatkan dia menjadi multiple disc clutch. Okay, unfortunately untuk con clutch dia tidak boleh buat macam tu lah. So usually untuk con clutch dia adalah satu lah, dia adalah single clutch, dan of course lagi satu adalah size dia lebih besar daripada size daripada disc clutch lah. Yeah, disc clutch sangat nipis lah, kita boleh design macam tu. Dan tapi dia ada juga advantage je untuk con clutch ni. Con clutch ni basically dia adalah high friction, dia boleh bagi more, dia boleh transmit more torque compare dengan disc clutch yang sama size lah. Sebabkan oleh apa, sebabkan dia punya wedging dia, action dia ataupun untuk case ni adalah dia punya surface area dia lebih besar. Kalau kita perasan surface area dia, kalau untuk disc clutch itu surface area ni adalah permukaan yang bahagian di bahagian depan ni saja, dia punya permukaan surface contact area dia. Tapi untuk case disc clutch, okay, so disc clutch ni dia punya contact area dia lebih besar kalau kita tengok, sebab dia kan size dia, bentuk dia macam bentuk con sikit, macam tu. So dia punya contact area dia adalah di bahagian sini lah, so this is the contact area dia yang saya color biru tu. So contact area dia lebih besar daripada contact area untuk case yang apalah, disc clutch. Sebab tu dia boleh transmit more torque sebabkan oleh traction dia lebih besar sedikit, and then sebabkan oleh bentuk shape tu adalah wedging. So wedging action tu yang menyebabkan high torque boleh transmit lah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dulu masa zaman-zaman dulu, most of the time automotive punya industri ataupun clutch adalah menggunakan bentuk macam ni, bentuk con clutch. Tapi semua benda tu telah replace dengan disc clutch, sebab disc clutch dia boleh buat that multiple disc, itu dia punya some advantage yang most of the time industri automotive akan gunakan. Dan disc clutch adalah lebih kecil, lebih compact compare dengan con clutch. Tapi ada certain industri masih menggunakan con clutch ni sebabkan dia punya sebab dia adalah single device yang boleh membawa high torque compare dengan disc clutch. Okay, so ni con clutch. So kita akan tengok benda yang sama seperti yang kita tengok dalam disc clutch hari tu. Kita akan tengok dua jenis teori, okay, yang kita dah discuss pun di dalam tu.
yang kita panggil sebagai teori apa lah, uniform wear dan juga uniform pressure lah. Dan untuk kedua-dua teori itu, kita akan menggunakan gambar rajah yang simple seperti gambar rajah di bawah ni. Kalau kita tengok, kita ada satu gambar rajah corn clutch ni. Okay. So kita ada cup ni dan juga corn lah. So output corn, input corn tu boleh dipanggil sebagai cup jugalah sebab dia dia akan apa, bila kita engage kan ataupun kita bagi actuating force lah untuk case kita. So bila kita bagi actuating force di bahagian output shaft tu, dia akan masuk ke dalam cup tu, ke dalam inputnya corn. Okay. So bila masuk, akan berlaku contact di bahagian sini. So contact akan berlaku di bahagian tepi tu, tepi corn tu, di bahagian yang bentuk cup tu, bahagian tepi, bukan dalam ni tak kena So dalam ni tak ada contact sebenarnya. There is no contact dekat area yang saya pangkah tu Yang akan ada contact adalah di bahagian tepi ni saja. So tepi tu yang ada contact lah So bila ada contact, of course ada traction. So traction tu akan menghasilkan, boleh transmit some torque lah Okay. So untuk kes ni kita ada ada beberapa property sebab macam discuss itu, kita hanya ada dua property yang kita tengok. Satu adalah dia punya D kecil dan juga D besar in term of geometry So yang ni pun ada dua jenis property yang juga kita akan tengok Yang pertama adalah of course yang dua hari tu sama macam hari tu. Pertama adalah kita punya this big D ni ataupun outside diameter kita boleh panggil dia adalah outside diameter of this corn clutch okay. Dan yang seterusnya kita ada juga D kecil ni okay. Kita pasal kat situ ada D kecil kat situ. So D kecil dan D besar ni adalah dua property yang kita nak tengok juga di dalam corn clutch. Tapi kita akan tambah lagi dua lagi property mungkin salah satu daripada dia okay. Pertama adalah kita kena tengok juga corn clutch ni dia ada satu angle yang kita panggil alpha ni adalah corn angle okay. So corn angle ni pun angle yang membentukkan seperti corn tu lah seperti kita panggil dia ada corn angle kat situ. So corn angle pun salah satu property yang perlu kita tahu juga di dalam case ni. Dan juga adalah lebar okay. So width ni okay, width of the cone okay. So lebar tu pun kita nak tahu juga kadang-kadang okay. Kadang-kadang tak perlu, kadang-kadang perlu Alpha ni pun kena tahulah that cone angle berapa degree of angle yang yang diperlukan Alright. So di dalam derivation kita nanti kita akan tengok mungkin akan tiga property je yang kita akan nampak. Pertama adalah this big D outside diameter ni okay. Outside diameter. Dan yang seterusnya kita akan nampak yang small D tu yang kita panggil sebagai inside diameter lah So dan yang terakhir sebab saya cakap tadi ada tiga tiga property. So yang terakhir kita akan tengok alpha tu on angle So W tu depend on situasi sama ada perlu ataupun tak So dalam soalan nanti mungkin kita memerlukan mencari W tak So W tu akan diberi dan kita akan try untuk manipulate benda tu untuk dapatkan nilai D besar dan juga D kecil untuk kes ni. Okay. Alright. Okay, so so kita dah dah tengok sedikit terminologi yang kita nak tengok okay, di dalam ni okay. Dan of course dia punya function dia seperti yang kita sama macam discuss hari tu. So bila kita bagi saja actuating force, so ada engagement. Dan of course diorang, dia akan gigit lah di bahagian tepi tu. So dan ada wedging action lah So input shaft boleh, maksudnya input shaft akan drive output shaft tu lah okay. Disebabkan oleh engagement antara cup dan juga cone tu lah Okay, alright. Dan of course untuk case ni kita ada juga spring kat situ ada satu spring kat situ. Spring tu of course untuk memudahkan kita connect and disconnected lah Sebab apa kalau kita ingat dalam otomotif, kalau kita release kita release je kita punya pedal clutch, usually benda tu dia akan engage lah So dia akan menggigit. Tapi kalau kita tekan pedal clutch, maksudnya benda tu dia akan
disconnected lah eh. So sebab tu action of string tu penting dalam kes ni lah. Okay, so sama macam sebelum ni kita akan tengok dua benda. Pertama adalah activating force yang acting di dalam sistem, dan yang kedua of course kita nak tengok dia punya torque capacity untuk this on clutch lah eh. Alright. Okay, so dan kita akan pecah macam biasa dua jenis teori hari tu. Yang pertama adalah uniform pressure, dan yang seterusnya adalah uniform wear. Tapi kita start yang mudah sikit, yang mudah adalah uniform wear. Okay, so kita start hari ni dengan uniform wear dulu. Okay, kita akan menggunakan gambar rajah yang sama seperti inilah eh. Okay, so untuk uniform wear, okay, let's say kita lukis sikit uniform wear ni macam mana bentuk dia. Okay, okay, uniform wear. So untuk uniform wear kita, so let's say saya hanya consider untuk lukisan saya ni, saya hanya consider bahagian bahagian input saja di bahagian cup tu. So ni let's say ni adalah saya punya apa tu lah. So saya lukis dia adalah very simple lah eh. Okay, so ni saya punya input saya. Okay, input ataupun cup cup saya. Okay, so untuk case pressure hari tu, so kita akan tahu that uniform wear pressure distribution dia tidak sama di dalam permukaan tu. Okay, dan kita tahu yang paling highest adalah pada kedudukan D kecil. Okay, dan D besar ni adalah yang paling kecil lah untuk dia kan. So ini adalah pressure distribution yang akan berlaku di dalam tu. So P min berlaku pada outside diameter, dan P max berlaku pada outside diameter lah. So kalau saya buat lukis kat sini juga, so kita akan nampak bentuk dia macam tu. Okay, of course pressure akan act as normal dekat atas permukaan contact area lah eh. Okay, so ini adalah uniform wear, dan kalau kita nak tengok in terms of dia punya wearing ya. Okay, sebab wearing dia adalah seragam lah eh. So maksudnya kalau kita nampak wear dia, so wear dia adalah seragam lah di atas permukaan tu lah eh. So dia akan wear macam tu di permukaan yang tu lah eh. So seragam lah eh. So dia very seragam, maksudnya dia akan wear secara seragam. Tapi by actual sebenarnya yang akan wear juga adalah permukaan luar dulu eh. Lepas tu dia akan menjadikan wear tu selepas tu seragam lah eh. Okay, alright, so ini adalah kita punya teori untuk kes pertama adalah uniform wear. So kita nak tengok dua benda tadi, FA dan juga okay, kita nak tengok activating force, force yang acting ke dalam sistem ni. So berapa FA yang acting dalam sistem, dan juga of course torque yang develop torque capacity yang develop disebabkan oleh benda tu. Okay, alright, so uniform wear. Okay, so pertama kita dah discuss tadi pressure dia. Okay, so pressure dia adalah tidak sama daripada permukaan D kecil kepada D besar kalau kita boleh bagikan satu simbol sikit lah So ini adalah kita punya D kecil kan. Okay, dan kita ada D besar tu lah. So since dua benda ni kita tahu pressure dia kecil, yang besar di maksimum di bahagian di kecil, dan kita dah proofkan hari tu relation antara pressure tu menggunakan this clutch hari tu so dia punya relation dia adalah sama seperti itu. So P hari tu okay, ataupun wear sebenarnya adalah berkadar terus dengan pressure dan juga velocity, dan kita dah dapat dia punya final equation hari tu adalah P max okay, divide by D over 2 okay, divide by 1 over R eh. So ni adalah relation pressure distribution di atas permukaan tu, dan Tmax tu adalah salah satu property kan hari tu, property untuk friction lining ataupun benda yang berkontak antara cup dan juga dia punya pump tu lah. So Tmax ni adalah maximum pressure dah So maximum pressure, maximum pressure occurs at the friction okay, lining tu lah so, ni sebab usually kita akan, jadi tempat yang kita akan contact tu, kita akan letak satu lapisan friction lining lah ataupun frictional area di situ so dia ada some property lah. Usually property tu mestilah higher friction coefficient lah seperti yang kita tengok dalam disc clutch. Okay, alright.
So D adalah so kalau kita tengok C, pressure tu adalah berkadar terus dengan Pmax, okay, dan juga D over 2. Alright, so D tu adalah inside diameter, dan dia adalah kalau kita tengok P ni adalah berkadar sungsang dengan R, eh. So semakin besar R, semakin kecil P lah, eh. Okay. Alright, so ni dah kita tunjukkan konsep uniform wear, okay. Dan macam biasa kita nak nak cari FA dan juga top, eh. So kita akan menggunakan gambar rajah yang sama seperti ni lah, eh. So sama je gambar rajah yang kita akan gunakan, dan kita akan try untuk derive lah, eh, berdasarkan gambar rajah ni. Okay, so of course macam biasa sebabkan bentuk dia tidak seragam dan radius tu berubah, eh, daripada D kecil kepada D besar, dan kita tidak boleh cari secara direct, kita perlu integrate lah, eh, macam biasa lah, eh. Okay, dan kalau kita tengok di sini so Fn sebenarnya adalah berkadar macam tu lah, eh. So dia akan act pada permukaan contact area tu, dan dia adalah 90 degree, eh, daripada permukaan tu, eh, con angle tu. Alright, sebab tu untuk case ni, okay, so kalau saya lukis balik dia sebab saya familiar bahagian sini, okay, instead of tu. So ni adalah saya punya DFN, dan ni adalah, let's say ni adalah area, eh, DA, ni, eh, macam tu. So saya ambil sedikit elemen di situ, dan saya nak try untuk integrate untuk dapatkan normal force di situ lah, eh. So bila kita dapat normal force, nanti kita boleh main-main equation tu untuk dapatkan actuating force lah, eh. Okay. Alright, so let's say kita jadikan dia macam tu dulu, okay. So let's say saya zoom in dekat kawasan yang saya color merah tadi di situ, okay. So saya akan nampak dia bentuk dia macam ni. So ini saya punya apalah, eh. So saya punya con tadi yang bentuk macam tu. This my con. Okay, dan con saya ni dia ada, of course lah, dia ada apa tu, eh, dia ada this angle tu, okay, macam tu. So yang ni adalah saya punya con angle alpha, okay, macam tu. Dan ni saya punya area saya, eh, affected area, eh. Let's say saya ambil besar element macam tu. Dan force kita akan act, eh, di atas area ni. So this is our DFN. Okay, macam tu, eh? It's a normal force, eh? Bila dia contact ada normal force, eh? Okay. Dan let's say saya namakan ni sebagai apalah, eh? Yang ni adalah saya namakan dia sebagai size DA, elemen yang saya nak, eh? So ni adalah saya punya DA, okay? That is our DA. Dan kalau saya boleh labelkan sedikit, so basically ni adalah saya punya apalah, eh, kalau kita boleh bagi sedikit label. So basically yang ni adalah saya punya apalah, eh, ni adalah saya punya D sebenarnya, okay. Dan let's say yang di bahagian luar ni adalah saya punya D besar macam tu. Okay, dan saya buat ni adalah as a function of, ni adalah saya punya radius lah, eh, radius arah macam tu, kan, arah ke atas ni tu. Okay. Alright, so itu kita punya relationship, eh, macam tu. Dan sebenarnya kalau kita perasan sebenarnya di bahagian DFN tu, eh, sebab kita punya purpose adalah untuk cari FA, kan, eh, FA adalah kita punya purpose. Okay. Tapi isu ni kita ada normal force, so kita kena tukar sedikit this relationship DFN dengan DFA ni kepada bentuk DFA. So kalau kita perasan sebenarnya DFA itu adalah yang yang di sini sebenarnya, eh. So ni adalah kita punya DFA, sebab DFA arah dia adalah arah horizontal, eh. So ni adalah kita punya DFA. Okey. Dan kalau saya tahu ni adalah sudut alpha di situ, okey. So saya boleh tulis something kat situ, sebab apa? Saya boleh tahu that sin alpha, okey, dia adalah okey, kalau kita tengok sini, sin alpha adalah DFA, okay, divide by DFN, okay, sebab sini adalah 90 degree situ. Dan kalau saya rearrange, sebab saya nak sebab purpose saya adalah untuk cari apalah, kan, actuating force, kan, okay, so saya jadikan DFA sebagai pegar rumus saya. So saya akan dapat kat sini adalah DFN, okay, sine dengan alpha lah, eh. Okay. Alright, so ni saya punya first expression saya, eh, untuk convertkan daripada normal force
kepada actuating force eh. So kalau saya tahu DFN, so saya kena kali dengan sin alpha untuk dapatkan DFA. Okey, tu dia punya basic idea. Okey. Then of course DFA ni dia akan sebab apa? Sebab kita tahu pressure. Okey. So pressure adalah okey, force divided by area kan. Okey. So maksudnya untuk kes ni, so kalau kita ada area macam ni, okey. Let's say this is our area. Okey. So force yang acting mestilah perpendicular dengan area lah eh. So dia mesti 90 degree eh dengan area tu eh. Kalau ni adalah kita punya area eh. So this is our area. So ni adalah saya punya force yang color merah tu. Okey. Dan force tu mesti acting 90 degree ke atas surface eh. Itu yang baru yang kita panggil sebagai pressure lah eh. So pressure macam tu. So kalau ada so untuk kes ni, so saya perlu resolve juga this DA ni kepada komponen jugalah eh. So maksudnya untuk kes ni DA tu, DA yang saya lukis tadi, so this is our DA tadi eh, yang color merah tadi. So this is our DA. Okay. So DA ni saya perlu resolvekan kepada komponen sebab DFA ni kan arah macam ni. So saya perlu ada contact area arah vertical lah macam tu. Okay, so maksudnya saya juga perlu resolvekan area ni kepada komponen jugalah eh, komponen masing-masing juga. Okay, contohnya untuk kes ni saya perlu cari juga area eh, untuk kes yang vertical ni lah eh. Area untuk kes yang vertical ni at least eh, minimum eh. Okay, so saya tahu that area untuk kes vertical ni, kalau saya tahu, saya tahu ni adalah sudut alpha saya, so patutnya yang ni adalah DA. Okay, sudut yang tu yang menegak ni. Okay, so besar yang menegak ni area ni. So area ni adalah DA eh, sin alpha lah eh. Okay, so DA sin alpha adalah saya punya area untuk menegak tu. Dan kita tahu that area untuk DA sin alpha ni adalah okay, dia adalah bulatan. Okay, dia adalah S kali dengan luas bulatan kali dengan R. Okay, kali dengan dia punya R. Okay, so kita akan dapat, ataupun saya boleh tulis dia sebagai S kali dengan DR. Okay. Okay, so kalau saya samakan benda ni, okay, SDR ni sebenarnya, S tu kita tahu dia adalah 2pi sebab dia pusing dalam satu revolution. So 2pi okay, kali dengan R DR. Okay, so kalau saya samakan DA okay, sin alpha equals to 2pi RDR. Okay, sebab saya tahu dia adalah besar tu. Okay, so saya boleh dapatkan DA ni. Okay, so DA ni basically adalah, sebab apa DA tu penting nanti kita akan tengok kenapa kita kena cari DA tu. So DA adalah 2pi over sin alpha R. Yeah, okay, so this is another equation yang kita perlukan untuk kita punya derivation. Okay, so satu yang color biru tadi, yang petak tu, yang kedua adalah yang tu. Sebab apa kita perlukan dua-dua ni eh? Sebab nanti reasonnya nanti eh, DA ni pun diperlukan juga. Sebab this is our reason, sebab kita tahu FN. Okay, sebab kita tahu DFN. Okay, DFN adalah T kali dengan D A, eh? So sebab kita tahu this relationship adalah DFM PDA, so kita nak replacekan this DA ni ke dalam equation inilah. Okay, so bila kita replacekan that equation tu eh, DFN equals to T. Okay, T kali dengan 2pi over sin alpha kali dengan R D R. Okay, so saya dah dapat DFN, so saya nak masukkan this DFN pula eh, yang ni pula saya nak masukkan ke dalam equation yang kita baru dapat tadi DFA eh. Barulah kita boleh dapat okay, DFA lah. Okay, so masuk dalam ni, okay, kita akan dapat DFA eh. So saya masukkan yang tu ke dalam tu, so kita akan dapat equation yang kita nak guna selepas ni adalah DFA adalah, so DFN sin alpha, so DFN, so saya tulis dulu DFN sin alpha, so saya baru masukkan, so saya masukkan nilai DFN tadi, so DFA
equals to, okay, P 2 pi over sin alpha, okay, R D R, eh? Okay, R D R, okay, lepas tu kita ada sin alpha ni, eh? Kali dengan sin alpha. Okay, so since kita ada sin alpha tu, kita boleh potong macam tu. Okay, dan kita akan dapat DFA adalah, okay, saya rearrange balik, 2 pi, okay, P, okay, R, D, R, okay. So, ini adalah expression untuk dapatkan nilai di DFA, eh. So, saya, let's say saya storekan dia sebagai equation 1 saya, eh. Equation 1, eh. Alright. So, saya dah dapat something di sini. Okay. Saya punya DFA adalah 2 pi P R D R. Okay. So, untuk dapatkan DFA, saya perlu integrate dia, eh, daripada D kecil, D over 2 kepada D over 2 yang besar lah. So, maksudnya daripada radius inside diameter kepada radius outside diameter untuk dapatkan nilai equation yang kita nak lah, eh. Dia punya total actuating force. Okay. So, let's say saya integrate benda tu. So, saya ambil equation yang sama je tadi. First, saya nak dapatkan total actuating force adalah saya integratekan equation kat atas ni, DFA. Okay. Sama dengan, so, saya factorkan 2 pi. Okay. Tapi sebelum saya factorkan dulu, okay, sebelum saya terlupa, sebab saya perlu replacekan dulu ke dalam tu lah, eh. Kalau tidak, tak jadilah, eh. Okay. Sebab kita kan guna teori, kan, eh. Sebab kita kan guna gunakan teori uniform where tadi. So, kita perlu masukkan expression P yang sebelum ni, yang kita dah tengok ni, yang colour hitam ni, kita kena masukkan ke dalam equation yang tadi tu, eh. Eh, untuk case uniform where, eh. So, untuk case, kalau saya tulis sikit, for uniform where, okay, so saya perlu masukkan pressure yang berubah-ubah mengikut radius lah. Okay, so ni adalah kita punya equation P max D over 2, eh, R. Okay, so kita masukkan this P ke dalam equation di atas tu. So kita akan dapat nilai dia macam ni. DFA adalah 2 pi, okay, P max, okay, D, okay, divide by 2 R. Okay, yang tu adalah P tadi, P max D over 2 R kali dengan R D R. Okay, so saya cancel kan ini RR dengan 2 ni. So saya dapat DFA adalah pi T max, okay, D. Alright, so dia adalah D R. Okay, pi T max D R DR. Okay, so saya integrate. Okay, so baru kita integrate. So saya dapatkan total actuating force. Apa saya buat? Saya akan integrate this DFA. So kita integrate dia, okay, daripada daripada D over 2 kepada, okay, kepada D over 2. Okay, so ni adalah saya punya constant pi P max D, okay, constant DR. So bila saya integratekan benda tu, FA, okay, so saya dapat pi P max, okay, D kat sini. So saya akan dapat dalam ni adalah R, eh, kita integrate dia daripada D over 2 kepada D over 2 macam tu. Right, so saya dapat FA adalah, eh, kita replacekan, so pi P max, okay, D. So dalam kurungan, eh, kita dapat kat sini adalah D over 2 minus D over 2. Okay, so saya factorkan apa nilai apa tu, nilai half tu. Okay, saya akan dapat half pi P max, okay, D D minus D. Okay, so ini adalah equation actuating force untuk case uniform wet. Okay, so untuk uniform wet, kita akan equation dia serupa macam yang kita tengok dalam Dick's clutch hari tu, eh. Memang serupa, ya, eh. So untuk case ni uniform wear corn clutch, okay, equation dia adalah separuh 0.5 kali dengan pi kali dengan P max, eh, kali dengan D kali, dan dalam kurungan D minus D. Okay, equation dia serupa seperti equation uniform wear Dick's clutch, eh, serupa, eh, FA dia, eh.
serupa. Okey, tak ada tak ada perubahan pun eh. Okey. So ini adalah untuk case pertama eh, uniform wear eh. So untuk uniform wear, okey. So let's say saya tulis sikit title dia. Takut nanti keliru. Uniform wear, okey. Con clutch, okey. So kita dah settle dah untuk actuating force eh, untuk case yang pertama ni eh, untuk nilai actuating force. So kita masih pending lagi dengan top. So top pun lebih kurang sama je macam case sebelum ni. Okay, so top dia akan ada permukaan dia. Okay, so kalau kita tengok daripada view depan ni, okay, kalau kita tengok daripada view depan, so kita akan nampak dia seolah-olah macam bentuk bulat lah eh. Kita tengok daripada depan tadi. Okay, so basically kita akan nampak this is our D kecil dan ini adalah saya punya D besar lah eh. So right macam tu. So dia lebih kurang eh, sama. Dia nampak macam seolah macam this lah eh. Walaupun benda tu ada slanted benda tu, tapi still nampak benda yang lebih kurang sama lah eh. So ini adalah saya punya small D tu. Okay, then basically untuk case top juga eh, kita pun akan buat some integration juga macam seperti yang kita dah tengok dalam case yang apalah eh, discuss hari tu sama juga. So kita akan ada DT dan benda yang akan against dia, okay, of course dia punya friction tu, okay, pertama adalah friction coefficient eh, kali dengan dia punya normal force eh, sebab dia akan ada contact akan ada normal force, okay, dan dia punya friction tu adalah that normal force tu kali dengan friction coefficient lah, F eh. Okay, so dia mesti kali dengan dia punya radius lah. So R DFN, so sama dengan DT. So kalau kita ambil summation of top and pada pusat bulatan O, the same macam tu. Okay, so kita akan dapat expression DT ni adalah R, okay, dot, saya buat dot tu so nak bezakan F, D, F, N. Okay, so equation ni kita akan dapat ni. So kita nak replacekan this expression DFN tadi yang kita baru dapat tadi. Mana DFN ni? Oh, yang ni. So yang ni kita nak masukkan ke dalam expression yang kat bawah ni pula eh. So sekarang ni kita nak masukkan yang ni. Oh, panjang oh. Okay, so kita nak masukkan benda ni yang kita baru dapat tadi ke dalam ni lah eh. Ke dalam tu lah eh. So saya padam lah eh. Semak dia. Error ni. Okay, so kita nak masukkan this DFN punya expression ke dalam equation yang di bawah tadi itulah eh. So nak masuk dalam ni. So kita masukkan dalam tu equation tu. So DT okay, adalah so R dot F okay. So DFN tadi adalah yang tadi itulah eh. So kita masukkan yang tadi. Saya pun dah lupa P. Okay, so P 2 pi over sin alpha eh. So P 2 pi P, okay, kita ada 2 pi kat bawah ni adalah sin eh, alpha dan kita ada R dr, ok, so kalau kita try susun dia bagi cantik sikit, ok, so dia adalah eh, kalau kita tengok sikit, kita ada 2 pi, kita ada P kat sini, ok, jangan lupa F eh, so divide by sin alpha, kita ada R square dr lah eh, so ni untuk tu. Dan untuk dapatkan nilai top yang total top yang eh, kita kena integrate dia daripada sama juga macam tadi daripada inside radius kepada outside radius lah eh. So kita integrate benda ni eh, terhadap tu. So saya factorkan ni 2 pi let's say saya letak F ke depan P, okay, macam tu. Tapi sebelum saya integrate eh, saya rasa terlupa je eh. Yeah, sebelum kita integrate eh, kita kena letak teori uniform wear yang pressure yang berbeza tu. Okay, saya mesti terlupa benda tu. Okay, so DT, okay, so let's say saya replacekan that P tu dengan expression yang apa tu lah eh. Expression yang kita dah tengok sebelum ni eh. P yang tu adalah P max, okay, D over 2R ni, okay, expression tu R square D R, okay. Right, so macam tu. So kita nampak kat sini kita boleh potong ah. Ni betul. So kita potong this one R ni jadi satu. Okay, ni buang. Okay, so kita akan dapat expression dia adalah DT adalah
Okay, kalau kita boleh tulis kat sini adalah pi f p max kali dengan d divided by sin alpha. Okay, so kita akan dapat kat sini adalah r d r. Okay, so kita integrate macam tadi, yang seperti yang saya cakap tadi. So total top adalah kita integrate this dt. Okay, so saya faktorkan constant. So ni adalah semua constant. Okay, sebab ni adalah property saja, dibuat by sin alpha. Dan kita integrate dia daripada small d kepada big d, half radius dia, kepada r d r. Okay, so kita akan dapat t adalah pi f p max d over sin alpha. Okay, so saya integrate benda ni, so saya akan dapat r square over 2. Okay, daripada d over 2 kepada d over 2. Okay, so saya faktorkan separuh tu, so saya dapat separuh kat sini pi f mp max d over sin alpha. Okay, so saya masukkan nombor terus. Okay, so saya akan dapat kat sini adalah d kuasa 2 over 4. Okay, tolak dengan d kuasa 2 over 4 macam tu. Okay, dan saya faktorkan this 2, so saya akan dapat kat sini adalah 1/8. Okay, pi f p max d over sin alpha. So d square minus d square. So ini adalah kita punya expression untuk uniform wear conclusion untuk kes ni adalah top dia lah. So ni adalah top dia. So perbezaan kat sini kalau kita boleh compare balik dengan this class untuk case uniform wear juga, untuk teori yang sama. So basically dia ada perubahan sedikit. Okay, so dia ada tambah satu term kat bawah tu. Okay, term dia adalah sin alpha. Okay, so dalam this class kita tak ada sin alpha. So tak, bentuk dia sama je, 1/8 pi fp max d d square minus d square. Cuma dia tak ada sin alpha tu. Tapi untuk case conclusion, untuk case top, kita tambah sin alpha. Okay, so itu cara dia untuk dapatkan top capacity untuk case uniform wear on clutch. Okay, so top macam tu. Okay, actuating force adalah bentuk macam ni sama seperti dalam uniform wear disc clutch, sama je bentuk dia. Okay, alright. Dan of course top ni dia ada lagi satu expression, yang ni saya tak mau diraf lah kenapa dia dapat macam tu. Okay, yang ni kita hanya gunakan saja. So yang ni expression dia sama seperti yang kita dah tengok di dalam di dalam disc clutch hari tu. So basically kita akan gunakan equation ni lah. 1/4 FA over F. Okay, dan jangan lupa dia ada di sin alpha so sin alpha di situ, dan kita ada D plus D. Okay, so ini adalah untuk case kalau kita dah ada actuating force. Okay, kita tak ada P max kita boleh gunakan lagi satu expression of torque ni menggunakan equation yang di bahagian bawah. Okay, so dalam equation torque ni kita memerlukan beberapa jenis input lah. Pertama adalah of course kena tahu friction coefficient F. Okay, berapa friction coefficient antara contact antara cup dengan cone tu. Kedua, kita kena tahu juga dia punya cone angle alpha untuk cari benda tu. Dan seterusnya kita kena tahu dua geometri yang critical kat sini adalah inside diameter dan juga outside diameter untuk case cone clutch. Okay, dan yang terakhir mungkin memerlukan actuating force lah kalau kita menggunakan rumus torque yang di bahagian bawah tu lah. Okay, alright. Saya rasa itu saja untuk case uniform wear cone clutch. Okay, kita berhenti dulu takat ni. Okay, kita akan sambung lagi dengan yang teori yang seterusnya adalah uniform pressure cone clutch. Okay, alright. So kita berhenti dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.